Pemerintah memperpanjang penerapan PPKM level 3 di wilayah Jawa dan Bali. Sejumlah penyesuaian pun dilakukan, termasuk meningkatkan kapasitas work from office dari 25% menjadi 50%. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, pemerintah melakukan sejumlah penyesuaian pada masa perpanjangan PPKM level 3 di wilayah Jawa-Bali selama pada sepekan. Salah satunya kapasitas work from office yang ditingkatkan dari 25% menjadi 50%. Aktivitas seni budaya dan masyarakat umum seperti tempat wisata juga ditingkatkan menjadi 50%. Meski begitu, Luhut mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi jika belum sama sekali. Untuk itu, periode PPKM minggu ini, pemerintah akan menyesuaikan kembali batas maksimal work from office di level 3 yang sebelumnya 25% menjadi 50% atau lebih. Selain itu, aktivitas seni budaya dan sosial masyarakat serta fasilitas umum seperti tempat wisata juga dinaikkan menjadi 50%. Dengan begitu, para pedagang di pinggir jalan, mulai dari tukang gorengan, tukang bakso, hingga para pekerja seni seperti penampilan wayang, dan para aktor drama dapat tetap melakukan aktivitas dan tidak perlu dirumahkan akibat dampak kebijakan ini. Sementara itu, pemerintah juga memperpanjang PPKM untuk daerah-daerah di luar Pulau Jawa dan Bali. Perpanjangan berdasarkan level assessment situasi pandemi meliputi antara lain transmisi komunitas, tingkat rawat inap, hingga dosis vaksin yang diterima masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan.